Assalamualaikum Sobat Bertuah. Senang sekali hari ini Dapur Bertuah lagi ada di Furaya Hotel Pekanbaru. Nah, kali ini kita mau masak makanan khas dari Furaya Hotel Pekanbaru yang simple dan bisa Anda coba di rumah. Mau tahu seperti apa? Ikuti terus kita di Dapur Bertuah. Nah, sekarang kita udah di Senapelan Coffee Shop-nya Furaya Hotel Pekanbaru. Sekarang kita mau langsung temuin Chef Agus. Langsung aja ikutin kita ke dalam yuk. Oke, Sobat Bertuah, sekarang kita udah bersama Chef Agus ya. Oke, Chef, langsung aja nih kita mulai masak apa nih Chef sore ini? Kita mau masak mie sagu goreng. Mie sagu goreng. Untuk mie sagu gorengnya dulu deh Chef, apa nih Chef? Bahan-bahannya Chef? Oh, bahan-bahannya kita pakai ada ini ada mie sagu. Oke. Okay. Ada toge. Uh-huh. Ada sawi hijau. Sawi hijau. Ini kucai. Kucai ya, Chef. Oke. Okay. Ada cabai rawit. Oke. Okay. Bawang putih, telur. Sama sambal juga ya, Chef. Oke. Oke, Chef, itu tadi bahan-bahannya. Langsung aja kita mulai masaknya, Chef ya. Mulai dari mana nih, Chef? Kita masukkan bawang putih dulu. Oke. Okay. Bawang putihnya dicincang ya, Chef ya? Dicincang ya. Cincang okay. Sama. Oke. Okay. Bawang putihnya secukupnya ya, Chef? Okay. Wanginya udah enak ya dari bawang putihnya. Agak kering ya, Chef. Oke. Okay. Kita masukkan telur kocok. Telur kocok. Ya. Oke. Okay. Sedikit aja. Oke, okay. Dihancurin juga. Selanjutnya, masukkan sayurnya. Sayurannya dulu ya, Chef. Oke. Okay. Cabai rawit. Bagi yang suka pedas bisa lebih banyak lagi cabainya, Chef ya. Oke, okay. Selanjutnya mie sagu. Nah, kalau mie sagunya sendiri ini perlu direndam dulu nggak sih, Chef? Enggak. Langsung aja ya? Air biasanya, langsung. Langsung. Karena dia teksturnya cepat lunak. Oh, gitu. Oke. Okay. Oke, Chef. Cabai merah sekali ya. Cabai merah. Itu cabai merahnya udah dimasak duluan ya, Chef, tadinya ya? Oke. Okay. Oke, okay, diaduk rata. Untuk mie sagu ini makanan khas Melayu juga ya, Chef ya? Ya. Dan ini udah selalu ada di Furaya Hotel ya, Chef? Untuk di Furaya memang kita temanya kayak pagi itu harus juga ada spesial mie sagu goreng. Oh, setiap harinya, ya, setiap pagi. Oke. Okay. Untuk alasnya pun kita ada. Hah? Oke, okay, selanjutnya apa nih, Chef? Tambah toginya. Karena toginya cepat layu, jadi terakhir kemasuknya. Wanginya udah enak ya, Chef ya. Buat Sobat Bertuah yang lagi puasa, tahan dulu ya. Jangan tergoda. Nanti setelah beduk baru boleh nyobain. Oh, wangi cabenya. Itu enak, Chef, kayaknya ya. Dan ini bisa dicoba juga untuk Sobat Bertuah yang mau bikin menu berbuka puasa. Mie sagu ini cocok banget ya, Chef ya. Oke, okay. Diaduk rata. Udah terjadi ya, Chef ya. Simple banget, Sobat Bertuah. Jadi bisa dicobain di rumah. Dan pastinya menggugah selera. Oke, okay, sudah siap, Chef? Kita plating lagi ya, Chef. Oke. Okay.
Kalau untuk garnishnya boleh ditambah acar juga ya, Chef? Boleh. Tambah acar, kita mau pakai emping biasanya ada juga. Oke, untuk kerupuknya. Apa kerupuk? Sip. Wala, sahabat bertuah, Misa Gugoreng Al Furaya Hotel Pekanbaru sudah siap.